Bah nuwun dumateng Bapak MWCNO ingkang sampun paring sambutanipun. Salajeng para hadirin inggih menika mauidzatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Habib Thoha bin Umar Al-Mukhdar. Kangge panjenenganipun dipun sumanggaaken tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam. Dafi'il bala' wal waba' wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lawhi wal galam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'il thagalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain fa ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ينسي مليكاً برا حبائب وبالخصوص خادم المجلس مولد والتعليم رياض الجنة أخينا في الله الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة بارك ياي para ulama, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus Kiai Haji Mustari, wabil khusus Ketua MWC NU Kecamatan Senduro, yang saya Ketua MUI dan Pengurus MUI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ranupani dan perangkat-perangkatnya, yang saya hormati Bapak Camat Senduro dan segenap perangkatnya, yang saya hormati pemangku adat, Kepala Dukun, Bapak saya, Bapak Bambang Sutejo, yang saya hormati dan saya muliakan para hadirin. Dan wakilnya Bapak Legain, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah, rahimakumullah, seluruh masyarakat desa Ranupani yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat yang mulia ini, di lereng Gunung Semeru yang hawanya dingin, perjalanannya jauh, banyak rintangan, banyak hambatan, tapi tekad kita tetap hadir di majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Ini satu bukti para hadirin bahwa di dalam hati kita ada kecintaan kepada Habibina Muhammad. Di dalam hati kita
mahabbah kepada Habibina Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mah talaba hubbi bi qalbi 'abdin illa haramallahu jasadahu 'alan nar. Tidak berkumpul di dalam hati seorang hamba apabila ada kecintaan kepada Habibina Muhammad, apabila ada mahabbah kepada Sayyidil Awwalin wal Akhirin Habibina Muhammad, maka hamba itu, kata Rasulullah, akan diharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini dan seluruh masyarakat desa Ranupani diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati habibina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama saya menyampaikan atas nama Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, mengucapkan mintalah kalian kepada Allah apa yang kalian mau minta. Minta panjang umur, minta rezeki, minta makmur, minta semuanya, kata Habibina Muhammad. Tapi ingat, meminta kepada Allah, kata Habibina Muhammad, harus melalui aku, kata Habibina Muhammad. Harus menyebut-nyebut namaku, kata Habibina Muhammad. Harus bersolawat kepadaku, kata Habibina Muhammad. Bapak Kepala Desa, di majlis ini kita berdoa. Jamaah yang datang dari Malang Raya berdoa, sejak tadi berdoa, meminta kepada Allah, mudah-mudahan masyarakat Ranupani dan seluruh jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah dihujani berkah oleh Allah di tempat ini. Hujan berkat di tempat ini, hujan rahmat di tempat ini, hujan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta sehat, minta selamat, minta makmur buminya, makmur tanahnya, berkah pertaniannya, aman gunungnya, makmur rumah tangganya, makmur masyarakatnya, sakinah mawaddah keluarganya. Itu harus melalui pintu Habibina Muhammad, melalui kunci, membuka kunci yang dipegang oleh Habibina Muhammad. Dan di majlis ini para hadirin, selain kita memohonkan keaman, kenikmatan, meminta kenikmatan, kemakmuran dan sebagainya, di tempat ini juga kita memohon kepada Allah supaya desa Ranupani dijauhkan dari segala musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala bala. Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah dijauhkan oleh Allah dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah, bala dan ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di tempat ini Allah akan kabulkan doa kita para hadirin.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah taala, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sungguh, sungguh kata Allah, Allah tidak akan menurunkan musibah. Allah tidak akan menurunkan bala. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau engkau ya Rasulullah, kalau engkau ya Habibullah, selalu ada di tempat itu ya Rasulullah. Imam Al-Ghatib, Imamul Khabar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, beliau mengatakan anta fihim, kehadiran Nabi Muhammad, kata Habib Abdul Qadir, bi kathratis salatu wassalamu ala Nabi, dengan banyak membaca salawat kepada Habibina Muhammad. Habibina Muhammad hadir di tengah-tengah kita ini. Sejak awal kita membaca salawat, maka Nabi Muhammad hadir di tempat ini. Maka Allah tidak akan menurunkan bala dan musibah di desa ini. Desa ini akan dijadikan desa yang aman, makmur, barakah, berkah tanahnya, berkah masyarakatnya, berkah rumah tangganya, aman gunungnya, dan membawa manfaat yang berlimpah untuk masyarakat Ranupani. Dan di tempat ini juga perlu diketahui oleh yang mulia Bapak Dukun, kita di sini memohonkan ampun kepada Allah, minta ampun atas dosa kita kepada Allah, bukan hanya untuk jamaah Majlis Riyadhul Jannah, juga seluruh masyarakat Ranupani dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim." Kalau orang-orang yang banyak dosanya, yang banyak menganiaya dirinya sendiri, datang kepadamu Muhammad, kata Allah, fastaghfirullah, kemudian orang yang banyak dosa setelah datang di majlis maulid menemui Habibina Muhammad pada siang hari dan sore hari ini, kemudian kita semua minta ampun kepada Allah. Tidak sampai di sini para hadirin. Wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Dan Nabi Muhammad juga memohonkan ampun untuk kita, untuk dosa kita agar diampuni oleh Allah, maka pasti dosa kita akan diampuni oleh Allah. Artinya apa para hadirin? Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, itu perlu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu uluran tangan Habibina Muhammad. Perlu jasa Habibina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan, beliau seorang wali. Saya tadi sebut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seorang ulama besar, seorang wali besar. Alhamdulillah, di samping kita cinta kepada Habibina Muhammad, kita semua yang hadir di tempat ini, di dalam hati kita ada kecintaan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
termasuk kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Man lam yataqarrab ila ahli al-ma'rifah ma qarab." Barang siapa yang tidak dekat dengan aulia, dengan wali-wali Allah, alhamdulillah kita sudah dekat dengan wali Allah, dekat dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau kita tidak dekat dengan aulia, maka tidak mungkin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "Man ankara 'alal 'arifin utulya bi qaswatil qalb." Barang siapa yang ingkar kepada wali-walinya Allah, maka Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan musibah dengan dikeraskan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita optimis, kita yakin, khusnudzan kepada Allah, di majlis ini seluruh niat-niat kita akan dikabulkan oleh Allah. Seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Seluruh permohonan doa di tempat ini akan dikabulkan oleh Allah. Permohonan ampun kita di tempat ini akan diterima oleh Allah. Karena doa dan ampunan kita ditolong, dibantu oleh Habibina Muhammad. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Ranupani, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Dukun dan wakilnya, Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan penyambutan yang baik pada sore hari ini, siang hari ini, mudah-mudahan amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki kepada seluruh masyarakat Ranupani dan jamaah majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dijadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salihah, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya menjadi orang yang sukses, orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan pertanian seluruh Desa Ranupani dilimpahkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Habibina Muhammad. Bawangnya bisa berlipat hasilnya, harganya baik, lomboknya baik, kentangnya baik, apalagi kubisnya baik, bawangnya harganya mahal, dicabut tumbuh lagi, tidak henti-hentinya terus menyumberkan harta dan rezeki dari bumi ini. Mudah-mudahan Bapak Dukun dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, Bapak Kepala Desa dan seluruh tokoh masyarakat Ranupani, mudah-mudahan diberi sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama khadimul majlis, apabila seluruh masyarakat Ranupani mau hadir di setiap acara majlis maulid wa ta'lim yang diadakan di seluruh Malang Raya, baik yang terdekat di Poncokusumo, di Tumpang, kami menerima dengan uluran tangan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami terima dengan baik. Kami atas nama khadimul majlis juga mengundang seluruh masyarakat Ranupani, mari hadir di majlis maulid kami, majlis maulid Riyadul Jannah. Mudah-mudahan kehadiran masyarakat Ranupani di jamaah Riyadul Jannah bisa menambah keberkahan majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatid dunya wal akhirah, dan tidak berdiri dari tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah biberkati Habibina Muhammad, dan hajat-hajat kita
dikabulkan oleh Allah bibarakati habibina Muhammad, dan diakhirkan hidup kita oleh Allah, anak cucu kita ila yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah bibarakati habibina Muhammad, husnul khatimah bibarakati habibina bihabibina Muhammad, husnul khatimah bibarakati habibina Muhammad. Gunungnya sudah mengeluarkan asap, dari kanan mengeluarkan asap, dari kiri mengeluarkan asap. Ini pertanda Bapak Kepala Desa, Bapak Dukun, sekaligus kami atas nama seluruh jamaah minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit, mohon doa restu kalian seluruh masyarakat. Mudah-mudahan perjalanan kami pulang ke rumah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, dan sekaligus kami mohon pamit karena asapnya sudah naik, kanan naik, depan naik. Saya takut. Takut kabut. Ini bibir Pak Kepala Desa sudah pecah-pecah. Hidung ini keluarkan air terus. Ini dipaksa sudah saya. Sebab dari kanan, dari kiri bilang yang keras, padahal tak kuat ini. Tolong nyocok. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada saya dan kepada seluruh jamaah majlis. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbas sama. Natrah ilaina sari'ah. Amin. Ya rabbas sama. Amin. Natrah ilaina sari'ah. Amin. Ya rabbas sama. Natrah ilaina sari'ah. Amin. Tubrid lidama wa rahmatullahi wasi'ah. Amin. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin. Amin. Ighfir lana. Amin. Ya Sami'ah. Amin. Li du'ana. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Amin. Amin. Wahdina al-husna bi hurmatihi. Amin. Wa amitna fi tariqatihi. Amin. Wa mu'afatin minal fitani. Amin. Amin. Atas nama pribadi, apabila ada sikap kata-kata saya yang kurang berkenan pada seluruh jamaah, khususnya kepada Bapak Dukun, Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat Lanupani, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, selamat jalan. Teriring doa, mudah-mudahan keberkahan majlis maulid tetap tinggal di Desa Lanupani ila yaumil qiyamah. Akhir al-kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.